Saudara pengusaha kerupuk di Pontianak mengaku harga minyak yang mahal cukup memberatkan usahanya yang sangat bergantung pada minyak goreng. Dengan kondisi seperti saat ini, pengusaha kerupuk mengaku tetap bertahan meski terkadang tanpa keuntungan. Kondisi minyak goreng yang mahal dan sulit didapatkan sangat berdampak pada pengusaha yang sangat bergantung dengan minyak goreng. Seperti yang dialami oleh Adang, seorang pengusaha kerupuk di Pontianak, Kalimantan Barat. Adang mengaku cukup kesulitan menjaga usahanya tetap bertahan semenjak krisis minyak goreng. Sebab usahanya berjualan kerupuk sangat mengandalkan minyak goreng. Setiap hari Adang mengaku perlu sekitar 300 liter minyak goreng curah. Namun sejak sulit mendapat minyak, ia harus beralih menggunakan minyak kemasan yang harganya tinggi sekitar Rp25.000 per liter. Akibatnya Adang mengaku usahanya terkadang tak mendapatkan untung, bahkan merugi. Dengan adanya kondisi minyak seperti ini, yang semula kita ini gampang dapat minyak dan harganya juga masih terjangkau lah istilahnya ya. Dengan adanya kondisi sekarang minyak ini, memang bagi kami yang usaha kecil begini dengan pemodal kecil seperti ini dan pemodal kecil memang terasa sekali bagaimana ya, jujur aja kalau berbicara masalah untungnya itu sudah minim sekali, malah mungkin sudah tidak ada. Adang menghargai kerupuknya sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000 per bungkus. Jika satuan dihargai sekitar Rp500 saja. Ia menambahkan sulit untuk menaikkan harga sebab pasar kerupuk merupakan menengah ke bawah. Kini ia berharap supaya harga minyak bisa kembali normal atau setidaknya turun ke harga Rp12.000 per liter. Doris Perdede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.